Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin ini adik saya Nazila Roma. Hai, assalamualaikum. Nanti kan mana? Tadi kan mama-mamanya. Karena dia tuh lama di Turki, terus ke Semarang, terus sekarang di Aceh ya. Tangerang dulu. Oh, Tangerang. Lama di Tangerang. Nah, terus pindah ke Aceh. Ke Aceh. Ya. Jadi lagi liburan. Sekarang lagi liburan di sini dan dia mau update apa ini? Berhubung orangnya produktif banget kan ya, jadi liburan nanti kita jadi kerja nih ceritanya kan. Ceritanya jadi kalau di Yayasan Roma Irama Center itu Nazila di Dewan Pengawas, jadi dia salah satu tim mata-mata. Mata-mata siapa pengurus yang harus dipecat. Iya, termasuk beliau, jadi beliau harus baik-baik sama saya. Nah ini Nazila di depannya, terus ini sekarang yang udah mulai diuruknya area ini. Nah ini yang kemarin kita kan batu pertama itu masjid ini. Ini apa sengaja pertama yang dibangun masjid ya? Ini ya, akan bisa digunakan oleh orang umum. Nah ini sawah, tapi rencananya juga kita mau alternatifnya untuk bikin solar panel di sini juga. Ini untuk di sawahnya ini sebenarnya nanti yang ngelolanya sendiri memang maksudnya dari yayasan. Nah maksudnya apa ya, dari orang umum yang maksudnya kita pekerjakan biar untuk sumber ya, bisa bagi petani-petani sekitar dia. Ya. Atau terus nanti atau mungkin juga dari untuk si murid-murid ya, kalau yang SMK, jadi kita tuh kan konsepnya SMP sama SMK. SMK-nya itu ada mungkin kita ngambil sekitar 7 kejuruan. Salah di antaranya tuh ada perkebunan, pertanian, perikanan, teknik, terus apalagi lah gitu kan. Tapi yang modal form tuh itu. Makanya ini kan di sini nanti kita tuh ini kayak percontohan. Ini area yang nanti akan dikelola oleh siswa-siswa itu. Oh, jadi khusus yang ini untuk dikelola sama siswa sendiri. Jadi ini sawah, terus ini nanti bukan dikelola sama siswa, jadi mereka buat prakteknya mereka. Ini kelas nih kan ada 2 laki perempuan. Itu. Terus ini buat mereka main bola. Itu. Nah ini ada asrama nih, asrama laki perempuan, ini kolam renang gitu. Nah ini asrama ini untuk kolam renang satu. Ini berarti untuk ini semua buat ini paling beda jadwal apa buat tenang juga. Nah enggak, ini nanti ini kemarin sudah di mana guru-guru tuh di sini, guru-guru tuh di sini. Kalau ini yang buat kita datang ini ada kamar kita tuh kalau ini karomi kita sini juga karomi salah satu kamarnya di sini. Kemarin udah janjian sama Cetin kan ya di sini berdua. Kalau mau Cetin nanti kemana? Oh iya ini kolam tambak ya, jadi nanti Romi sama suaminya itu mandinya di sini berenang bareng kuda. Udah badan gede gitu. Nah ini jadi ini area private nih. Sini ini area private nih. Jadi nanti kayak di apa pagerin gitu. Nanti untuk ke antara si cewek cowok ini juga di pagar. Kan? Sini pagar, ini pagar nih gitu. Jadi pos satpam di sini bukan satpam lagi nih, PM. Sini PM yang jaga supaya cowok nggak bisa masuk ke tempat putri. Sepanjang itu masih Satpol PP juga. Tapi nanti kan kita ada kayak apa klinik, terus di sini nih, bawah ini kan kayak ada toko-toko gitu ya, jadi ada klinik, ada Indomaret, ada koperasinya gitu. Nah di sini terus ada tetes sih pengen bisa naruh untuk baju aparel gitu mungkin.
Oh, apa Parang? Apa Parang? Dok, mana di sini? Di mana-mana ini ya. Tak pernah buka lapak kan kawan. Benar. Beliau mau ini apa namanya? Mau nah, kalau ini juga kita sewain untuk masyarakat misalnya kawinan. Apa jadi untuk umum juga di luar nih? Ini tapi. Nah, ini udah apa? Ini kan kliniknya yang ini marketnya. Ini kalau kawinannya mau kawin lagi berarti mah di sini boleh ya gratis? Boleh, gratis. Berapa lagi ya? Gitu, nanti tambah 5 ya. Ini rencana estimasinya itu sekitar setahunan gitu lah. Tapi yang tahun depan pokoknya complete semua atau baru kalau areanya gedungnya ini targetnya itu dalam waktu 3 tahun ini udah fungsi semua nih. Tapi area rapih keseluruhannya itu estimasi 8 tahun. Sampai rapih banget. Maksudnya yang benar-benar kelihatan hidupnya tuh estimasinya di tahun 8. Kan ini proses ya, proses nanem gitu kan. Terus kita di pembangunan masuk tahun kedua itu kita udah buka masuk menerima murid lah, udah proses menerima murid. Jadi 3 tahun dia udah mulai untuk buka pendaftaran ya, untuk mulai murid baru di samping itu, tapi sambil membangunnya terus lanjut ada selanjutnya. Nggak di tahun ketiga, justru di tahun masuk tahun kedua kita udah buka. Bapak kan pengennya untuk anak-anak yang gak mampu. Tapi nanti konsep kayak apa keduanya, makanya pengen ngobrol banyak juga kan sama suamimu yang memang basicnya konsultan pendidikan. Dia lebih paham bagaimana apa menjalanin. Jadi suaminya dia tuh bidangnya memang bukan di pendidikannya sih, lebih ke bisnisnya ya. Suamimu yang namanya Teh. Yang sama yang mana nih? Ada yang guru, ada yang sekretaris, ada yang lain lagi. Ada kepala sekolah anak-anak. Kalau yang kami tahu sih satu itu. Banyak loh suaminya ibu ini. Kok yang dia ya, Bu? Poliklinik. Nanti tanggal 5 ya ikut. Oh, ini. Kan sementara saya udah schedule saya dulu ya Bu ya, kan belum mau saya doang pengawas. Saya kesini sibuk loh, kita kata nih banyak yang menunggu kan saudara. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya, mohon doanya juga semuanya juga berkah, bisa bermanfaat untuk banyak hal. Dan bagi siapa saja yang ingin berwakaf infak sedekah bisa langsung hasil rekening jelas ya? kita bikin beli rekening yes. Jangan belum apa-apa ya. Belum banget pokoknya gak tau rumah kita berdiri om komplek ya bapak. Jadi apa namanya yang mau wakaf infak sodako bisa langsung transfer ke bawah aja jadi nutupin perut. Iya, makanya.
itu kan kalau kita cetak kan, tapi yang paling untuk kita. Makan aja kita cari yang kalau kita jalan itu. Yang mana? Oh, di rumah. Iya. Aku mau di videonya. Kita cari di rumah ini semuanya. Tahu. Oh, kita akan mulai di sini. Aku siapa di yang pas kotak itu loh. Ada di dalam situ. Hah? Ada di kamar Bino. 40% gak apa-apa deh. 60-10. Ya Allah Rabbi, itu bagian doa, doa itu penting. Kita walaupun mengerjakan hal yang tidak baik, tetap harus diawali. Iya benar. Iya. Insya Allah hal ini mendoakan. Benar. Ini korannya. Itu mas loh. Jadi kita sedang berlangsung ingin mencuci korek. Bang Haji mau irama. Sebagian untuk amal kok, sebagiannya buat kita ya. Iya, sebagian untuk amal. Paling nanti bang, paling 5.000 atau 10.000 ya. Yang penting berkatnya. Iya, gitu. Speed 40 juta. Dia tahu lagi, kalau misalnya kalau itu buat apa? Mas Batam. Enggak, paling gitu.